tolong-tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebuah kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita.